ya, apakah bisa secara live ini Yanda sama Nala itu TikTokan dengan beberapa pilihan lagu ya? Oke, one take ya. Ini, berarti kita perlu berapa take nih? Biasanya sampai 20 take loh. Ini kalau live harus one take oke? Okay? One take oke. Okay. Oke, kita jalan, kasih teman-teman dong. Yolah, tunjukkan. Okay, ya. Tunjukkan. Perlu tabung oksigen? Enggak, gak apa-apa. Gak ngos-ngosan. Oh, tuh luar biasa. Bisa luas gini ternyata. Aduh. Yanda itu dulu adalah dancer ya, Yanda ya? SMA ikut lomba-lomba gitu aja. Break dance ya? Break dance. Masih inget gak? Masih bisa gak? Aduh, udah lupa. Gini dong, gitu yang sama kepalanya diputer. Yang gitu. Diketawain loh Nala. Percaya gak kalau Yanda dulu itu bisa break dance? Kamu tau gak sih break dance kayak apa? Enggak. Tunjukin dong ya. Waduh. Dikit lah yang. Gitu. Break dance. Lagunya apaan break dance? Hah? Biasanya tuh yang itu, yang wave itu loh Nala. Oh wave ya. Gini ya, coba. Oh. Ya. Gitu ya, gitu ya. Sejak kapan? Coba kita baca di komentar netizen ya. Ini kan memang ekspresinya bapak dan anak ini paripurna dua-duanya. Bukan cuma gerakannya oke, tapi ekspresinya juga seru banget. Lama-lama ku curiga, jangan-jangan emangnya doyan joget Yandanya. Bukan Nala. Oh, dari mana ini? Jangan-jangan orang dalam. Enggak, itu kelihatan ya. Oh, kelihatan. Ternyata Nala ini bakatnya gak bisa diam, suka joget. Apa segala turun dari Yanda ya? Iya, dia dari memang, ya itu tadi dari SD ya kelas. Kamu ikutan balet sama mas, sekarang umur berapa? Itu dari aku 8. Belum sekolah, Ndah. Kok dari kan SD gimana aku... sih anaknya masih SD memang ya? Maksudnya kelas 1 SD. Oh, dari kelas 1 SD? Belum. Enggak, aku balet mulai balet. Mulai balet tuh aku umur 3. Umur 3. Umur 3 aku belum sekolah. Oh, kamu gara-gara suka, aku dulu enggak suka sekolah. Kamu dulu enggak suka sekolah. Tapi sekarang udah suka. Suka banget. Suka banget. Lanjut berikutnya coba kita lihat Yanda awas encok. Nala, Fevla, tante sama kamu. Yanda ya. Yanda pernah gitu-gitu enggak sih? Pernah. Waktu itu aku lagi tidur di kamar Yanda, tiba-tiba malam-malam Bunda langsung kasihin koyo ke belakangnya. Malum, akang gendong. Oh iya, tugasnya juga, selain nemenin anak TikTokan juga gendong juga. Ya. Tapi udah gak ngos-ngosan sekarang ya? Enggak. Stamina bagus berkat TikTok sebenarnya. Ya. Pokoknya yang pasti oksigen disiapin. Aku puntur gitu. Ayam pijat sudah siap ya. Bunda siap-siap pijat. Yang berikutnya ada lagi komentar. Wah, Yanda ekspresinya udah ikutan Nala. Aku yang suruh. Kamu yang suruh? Iya. Awal-awal tegang banget. Soalnya nginget-nginget gerakan gitu, takut salah gitu kan. Karena gini, Kak Ros. Jadi yang kalau TikTokan berdua, itu effortnya itu adalah harus kompak. Terus udah gitu nggak boleh ada yang gerakan salah dikit. Yeah. Karena kalau salah, kelihatan. Kalau sendiri kan nggak tuh. Jadi mulai dari gerakan ekspresi. Sama ekspresi sama speednya tuh speed-nya. Selalu orang lihat di situ. Gitu. Oh, ada yang suka komen gitu nggak sama tuh gitu? Ya, ada. Waktu itu juga pernah ya ada ulang-ulang terus aku sampai tiduran di lantai. Terus aku capek nggak? Sampai 50 pernah loh. 50 tek kita pernah. Itu langsung perut bapaknya langsung. Makanya pandemi ini sebenarnya membuat bapaknya kurus kering. Membuat bapaknya kurus dan hiburan kali hiburan, ya buat di rumah ya. Hiburan orang-orang rumah. Orang gitu. Rumah juga terhibur. Karena ya itu tadi kalau salah ketawanya rame-rame gitu. Iya. Apalagi kalau malam Yandanya supaya nggak ngulang-ngulang. Kan kasihan kan kalau tik beberapa kali. Jadi aku tuh suka latihan malam-malam. Jadi Mona suka ngeliatin sambil gendong Numa gitu. Ya Allah kamu sampai kayak gitu. Habis kasihan dia ngulang-ngulang nanti frustasi kan.
Jadi biar take-nya oke. Okay, Yandanya gitu. Yanda luar biasa ya. Sampai aku tidur, kan lagunya, terus Yanda lagu itu kenceng banget sampai aku kebangun-bangun nggak bisa tidur. Oh iya iya. Yanda mungkin agak kurang. Kita kembali lagi jangan kemana-mana di Rupi. Ini lagunya.